Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan John Leo. Hari ini kita mau review dua produk ya. Ini masih seputar kuliner, tapi ini snack ya, makanan ya. Ini keripik singkong. Kita mau review nih keripik singkong, ada dua brand. Ini Cuba sama yang satu lagi Kitela. Siapa yang belum kenal Cuba dan Kitela, berarti dia orang kampung, wong deso. Jadi kalau Cuba ini kemasan, pertama dari segi kemasan ya, ini bagus dua-duanya teman-teman. Kemasannya bagus, tapi ini kemasan yang paling gede ini untuk merek Cuba ya. Ini keripik singkong ya tuh, teman-teman. Keripik singkong, tulisannya kebaca ya. Ntar saya jauhkan kamera sedikit tuh. Cuba, ini kemasan terbesarnya 140 gram. Ini ini 140 gram teman-teman. Aduh, kurang kelihatan ya. Ah, kelihatan kan? 140 gram. Harganya 13.500. 700 kalau nggak salah tadi. Terus yang ini Kitela. Ini kemasan terbesarnya 180 gram, teman-teman. Lumayan gede ini. Keripik singkong juga ya. Tuh, teman-teman lihat tulisannya. Kitela singkong. Nah, ini sama-sama singkong nih. Tapi singkong bermerek ya. Nah, sekarang kita mau review produknya. Sekalian kita coba rasanya, teman-teman. Oke. Yang ini sama-sama barbecue ya. Tuh. Yang coba tadi barbecue flavor. Tuh, rasa barbecue. Yang Kitela juga barbecue nih. Rasa barbecue. Oke, sekarang kita buka ya. Sebentar teman-teman, kita buka dulu. Oke teman-teman, ini kita nggak ada gunting, kita sobek aja tadi barusan. Nah, ini pertama kita lihat Kitela. Kitela itu warnanya agak lebih kuning ya teman-teman. Ini saya dekatkan kamera ya. Dia lebih, saya coba ambil berapa potong lah. Tuh, dari segi tampilan dia lebih kuning. Lebih kuning ya. Kalau Cuba itu dia lebih pucat teman-teman, agak putih sedikit ya. Ini Cuba ya, yang barusan Cuba. Ini Kitela lebih kuning dikit aja teman-teman. Ini dari segi warna tampilan ya, tampilan produknya. Tadi kemasan sudah, ini tampilan, harga juga sudah tadi. Sekarang dari segi rasa. Nih teman-teman, dari segi rasa ya. Ini Kitela nih, Kitela. Sama-sama barbecue. Kalau satu belum bisa bedain, coba satu lagi. Kitela. Sekarang coba teman-teman. Jadi Kitela tadi tuh gurih ya, gurih itu berarti ada asin, manisnya sedikit, terus kayak ada flavor atau bumbu itunya, apa, barbekyunya sedikit. Nah, sekarang coba teman-teman, tuh lebih putih dikit ya, nggak terlalu kuning. Ini rasanya lebih tajam Kitela sedikit. Ini saya tidak mempromosikan atau menjatuhkan salah satu dari produk ini, bukan. Karena soal rasa itu sangat subjektif ya. Itu soal selera itu setiap orang pasti beda. Nah, cuma kalau saya pribadi, coba itu kayak bumbunya kurang tajam sedikit. Kayak kurang kuat ya, kurang kuat taste-nya, taste barbekyunya tuh kayak kurang. Ini coba ya, saya coba balik lagi kayak Kitela tadi.
Setelah itu kayak bumbunya sedikit lebih kuat, teman-teman. Sedikit lebih kuat ya bumbunya. Ini dari segi rasa ya. Tapi sama-sama enak. Dua-duanya enak, apalagi kalau teman-teman memilih ini di saat lapar, itu paling enak. Karena mau makanan sebagus apapun, itu dia paling enak ketika kita lapar, teman-teman. Seperti siang ini nih, saya sambil nunggu teman untuk makan siang, karena saya udah lapar. Iseng-iseng nih di mobil, saya mau review dua produk ini, dan rasanya enak banget. Mungkin faktor tadi ya, karena saya lapar itu, teman-teman. Celak tesnya memang beda, lebih kuat, lebih strong ya, agak strong, bumbunya lebih terasa. Coba tesnya itu lebih mendekat ke keripik singkong gerobak, teman-teman. Saya bukan ahli makanan, bukan, tapi saya penikmat makanan, jadi sangat subjektif ya. Tapi ini sama-sama, sebenarnya sama-sama enak ya, teman-teman. Cuma taste-nya agak beda aja. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kita hari ini. Teman-teman kasih komentar di bawah yang sudah pernah cobain dua produk ini ya, Cuba maupun Kitela, silakan kasih komentar di bawah, teman-teman. Teman-teman lebih suka yang mana ya? Karena ini soal rasa, itu selera masing-masing orang pasti beda. Silakan kasih komentar. Sekian dulu video kita siang hari ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis, teman-teman. Dengan teman-teman like dan subscribe, nah berarti teman-teman sudah membuat satu kebaikan hari ini, teman-teman. Karena gratis kan like dan subscribe itu, kan nggak perlu bayar, dan sudah mengurangi pengangguran minimal satu orang, yaitu saya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, nonton juga video-video yang lain, teman-teman. Oke, terima kasih, selamat siang.